bikin berbagai macam kegiatan ada. Bikin keterampilan, menjahit, menyulam. Nah, kami bikin dalam bentuk ada topi. Topi ini kami membuat noken. Noken berupa ransel, berbagai macam jenis noken yang tulisannya. Nah, kami bikin taplak meja, sandaran kursi, taplak meja, stand gorden ini untuk perhiasan jendela, pintu, laspion ini untuk perhiasan lampu. Noken ini bahan dasarnya ada banyak, yaitu ada yang dari benang wol, ada juga dari kulit kayu. Kulit kayunya kita ambil dari hutan, kami kasih bawa turun ke rumah, kasih kering dia, lalu kami pintal. Kemudian pintalannya pertama kasih kecil-kecil dia dulu, pintal dia, kemudian hasilnya ada ini. Banyak juga kami ambil dari bikin keterampilan yang manik-manik lagi, dari anggrek asli, terus taring babi, dan yang benang ini ada banyak jenis. Ini banyak jenis. Ini tas yang ini dari noken benang wol, tas ini dari benang polikeri, dan yang noken-noken begini dari benang Manila. Dengan tujuan kami bikin keterampilan kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup kami di Puncak Jaya. Terima kasih.